Seterusnya, pasukan Gurun Jaya FC dinombakkan juara bagi kejohanan Liga Futsal Astro Kasih Parlimenteri Besar Kedah. Kejohanan berlangsung di Padang Futsal Sungai Daun Tengah Yan Kedah pada petang Sabtu. Mereka mengalahkan pasukan Sinar Pertiga FC dengan jaringan 4-0 di pentas akhir. Pertandingan bermula Sabtu lalu yang melibatkan 32 pasukan. Johan membawa pulang hadiah wang tunai RM2,000, trofi, jam tangan dan barangan Astro yang disumbangkan Pejabat Menteri Besar Kedah dan Astro Kasih. Hadiah-hadiah disampaikan Menteri Besar Kedah Datuk Mukhlis Tun Mahathir kepada para pemenang dari tempat pertama hingga ke 10. Menurut Ketua Pasukan Muhammad Amirul Muhammad Asrul Nizam, kemenangan ini tidak diduga kerana ia pertama kali sejak pasukan itu aktif sejak tahun lalu. Anjuran Liga Futsal disifatkan mengeratkan ikatan silaturahim di antara belia. Kami selalu main sama-sama, teamwork sekali. Latihan bergantung pada pengurus kami yang selalu bagi support, family kami, kawan-kawan. Pertama kali menang, first time kami. Untuk orang-orang muda, main besar ni kan bagus untuk sukan. Untuk dua senior ya, kurangkan peluh. Tidak terlibat dengan gejala sosial zaman sekarang. Memang patut diteruskan lagi turnamen ni. Pengalaman kejohanan bersama warga Astro dan artis terkenal amat dihargai peserta.